Lovely Sister. Seperti biasa, bahan yang kita gunakan adalah jeruk nipis. Untuk ini kita gunakan separuh saja. Sebagai takaran, kita gunakan separuh jus jeruk nipis ukuran sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, peraskan sini. Oke, jadi ini adalah satu-satunya cara yang paling mudah untuk menghilangkan flek hitam. Oke, kemudian kita akan tambahkan dengan satu bahan lagi. Satu bahan lagi adalah madu. Bunda Sister tambahkan dengan satu sendok teh madu. Satu sendok teh madu, Bunda Sister. Kemudian kita aduk. Kita aduk dua bahan ini, madu dan jus jeruk nipis. Sudah seperti ini saja, paling mudah, paling simple, dan paling ampuh. Madu dan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai tercampur rata, Bunda Sister. Setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, pastikan kulit wajahnya bersih. Oke, jadi malam-malam sebelum tidur, pastikan kulit wajahnya bersih. Kemudian oleskan bahan ini merata pada kulit yang berpigmentasi, pada kulit yang berflek hitam. Dioleskan merata, kemudian diamkan semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas pigmentasi, dan bebas flek hitam. Jika bahan ini tersisa, jika misalnya nih Bunda Sister membuatnya banyak sekali dan bahannya tersisa, simpan dalam kulkas. Karena bahan ini dapat digunakan sampai 3 minggu. Jadi sisanya jangan dibuang, simpan dalam kulkas, dapat digunakan sampai 3 minggu. Dengan pemakaian bahan ini secara rutin, maka kulit yang gelap dapat dicerahkan, flek-flek hitam, pigmentasi, bekas jerawat dapat dihilangkan, kulit yang tidak glowing dapat diglowingkan.